Perenang muda Nicole Kalista Pyeong mencatatkan hasil positif di gelaran CH Group Championship 2023. Selain merebut medali emas, Nicole juga memecahkan rekor nasional. CH Group Championship 2023 memasuki hari terakhir. Di hari terakhir nomor 4 kali 100 meter relay putra, Indonesia meraih medali perunggu melalui Jason Donovan Yusuf dan kawan-kawan dengan waktu 3 menit 59,62 detik. Medali emas direbut Thailand dan perak oleh Singapura. Sementara Nicole Kalista Pyeong menambah emas untuk Indonesia dengan catatan waktu 30,87 detik di nomor 50 meter gaya punggung putri. Nicole memecahkan rekor nas milik Sophie Kemala 2014 silam. Ini menjadi emas kedua Nicole setelah sebelumnya finish pertama di nomor 200 meter gaya punggung putri. Rinita Niken, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.